Selamat pagi everybody. Hari ini saya datang kepada kalian dengan video behind the scene. Saya pikir di sini mungkin ada orang yang penasaran bagaimana sebelum saya bikin video below. So itu adalah rencana saya hari ini. Saya belum cuci muka sama sekali. Tadi malam saya mandi. Saya punya hidung ini masih sangat sakit sekali by the way di bagian dalam. And kalau kalian melihat ini kan jerawat ya. Dan sekarang dia sudah menjadi bekas jerawat yang sangat-sangat-sangat super duper kelihatan dengan sangat jelas terpampang nyata di depan kamera. And saya sangat tidak menyukainya, pemirsa. Cause it's just ruin my look. Like I'm already ugly and now you make me uglier. Like uglier, uglier, uglier. OMG. Sekarang saya berada di studio saya hanya untuk beres-beres sedikit sebelum saya bikin video. Hari ini saya mempunyai mungkin 1, 2, 3 video yang akan saya bikin. Di video kali ini saya tidak menunjukkan kepada kalian dalam satu hari saya bikin apa, oke? Okay? Ini dia hanya part-part saja di hari ini apa yang saya bikin. Karena saya mempunyai rencana untuk hari ini, makanya saya kesini hanya ngecek apa yang harus saya bikin sebelum saya bikin video. Nah, kalau kalian penasaran kamera apa yang saya pakai di beauty channel atau di Kopi Carlota, itu adalah ini, Canon ADD. And sebelum saya bikin video, saya harus cek apakah baterainya ini full atau tidak. Harus persiapan. Let me see. Oh, it's really, really full. Really full. And saya make sure bahwa kartu saya ini sudah ada di sini supaya sebentar saya tidak perlu untuk balik-balik ke sana kemari dan melupakan. Saya diberkati dengan kamera yang agak sedikit banyak. So kalau kalian mungkin di sini pengen mengetahui koleksi kamera saya, kalian like. MG saya berarti kalian like saja ini video supaya saya tahu kalian tertarik dan saya akan bikin, oke? Okay? So I think that's it for checking the beauty video. And this beauty video, by the way, is so dirty. Dan saya harus kasih bersih dengan secepat mungkin, pemirsa. So, okay, now let's go to the kitchen. Hey, kiddos. Okay, aduh, lampu saya sudah mati. Dua masih menyala, dua sudah mati. So, please get in. Stella, come. Stella. Okay, then you both outside. Saya taruh kamera di situ supaya saya lebih leluasa untuk bisa bercerita. Pemirsa, kalau saya kelihatan pucat, bibir saya kelihatan hitam, berarti takdir, oke? Okay? Takdir. Hari ini saya mau bikin dua mukbang video. Pertama saya akan bikin mukbang, kedua saya akan bikin beauty video, and then ketiga saya akan bikin mukbang again. So, yang akan saya lakukan, saya akan ambil makanan yang akan saya bikin, udang. And of course, mukbang akan up duluan, so go ahead and check my mukbang channel first, pemirsa. Sebelum saya bikin mukbang, saya harus kasih bersih dapur, and then bagian sana. Paling terakhir adalah bagian ruang tamu, dan saya akan sapu, saya akan ngelap, saya akan kasih bersih sana-sini. And that's because I live with animals. Kalau Anda tidak hidup dengan binatang lebih bagus karena when you wake up in the morning, pemirsa, your house is clean and kinclong and maknyoso, so you don't have any extra work. Tidak sama dengan saya mempunyai peribu peratus preke work, extra work, pemirsa. So, okay, that's just the story of my life. Saya pakai kit lens sekarang ini, makanya kalian bisa melihat agak sedikit besar. Kalau untuk mukbang channel saya pakai lensa yang agak sedikit kecil, prime lens, jadi backgroundnya kalian lihat kayak agak sedikit lebih blur. Kasih bersih ini, saya mempunyai waktu yang tidak terlalu banyak, pemirsa. Tidak terlalu banyak sama sekali, especially Travis tidak ada di sini. OMG, I have to move really fast. So, good.
No. So, pertama yang akan saya bikin, why are you running? They're running. Yeah, like they think I'm gonna go out. No kiddos. Sebelum saya cuci piring, saya mau menyapu dulu karena kalau Anda cuci piring duluan dan menyapu, sebentar debu-debu itu akan menempel di piring. So I have to menyapu duluan. Setelah menyapu, saya kasih bersih bagian-bagian sini, you know. This is basically, pemirsa, adalah workout saya setiap hari. And ini saya pikir agak sedikit extra work karena saya harus film, pemirsa, behind the scene. And walaupun saya bikin vlog setiap hari, but saya pikir kalian tidak mengetahui lebih dalam apa yang saya bikin sebelum saya bikin video, pemirsa. Saya tidak bisa lihat Anda. I hope this camera is not. Kehilangan fokusnya tadi ketika saya bekerja. But anyway, apalagi ini sekarang musim spring. Jadi anjing-anjing saya itu mereka punya bulu-bulu berganti ya. Dan kali ini adalah si Hunter. And ketika mereka punya bulu-bulu jatuh itu extra-extra work setiap hari di musim spring dengan summer. Super duper extra work, pemirsa. Tidak sama dengan kalau winter begitu kan mereka punya bulu-bulu itu dia menjadi tebal lagi. Jadi tidak banyak kekotoran di dalam rumah. But spring and summer, pemirsa, wow. Sarah and Willow, what are you doing? Mirsa, I'm still here. Oh, shoot. Ambil gosok-gosok and kasih bersih. Selesai ini. I don't know if you can see this, but it's really... Okay. Saya kasih bersih ini. Setelah Anda kasih bersih, sebentar baru Anda vakum ya. And then now, it's time to cuci piring. Ini yang saya cuci, by the way, pemirsa, adalah piring-piring yang tidak perlu untuk masuk ke dalam mesin cuci. Oke. When I'm cleaning, nobody is here. You hear me? Nobody. Except me. If you wanna go out, you go out. You can just tell me you wanna go out. Sebelum mukbang, saya selalu menyediakan 3, 2, 1, go. Pemirsa, this is behind the scene and it's a lot of 3, 2, 1, go. So, sebelum mukbang, saya selalu ambil semua bahan-bahan and taruh di depan situ. Karena saya tidak punya island, tuh pemirsa.
3, 2, 1, karena saya tidak mempunyai island yang besar. Kalau kalian tidak tahu apa itu island, itu kayak meja besar begitu di dapur, and we don't have that in this house. So hanya tempat yang kecil ini di mana saya sering memakainya untuk mukbang dengan memasak. Kalau kalian lihat kulkas saya penuh dengan busa-busa seperti begini, that's fine, okay? So, saya mau pergi ambil planner saya untuk melihat apa yang saya tulis di situ untuk resep kali ini. I'll be back. Let's see the resep. So, di dalam buku planner saya, 3, 2, 1, go. Di dalam buku planner saya ini sudah ada meal planner, pemirsa, yang dimana saya sering tulis apa yang menjadi... let me show you. Okay, kalian lihat meal planner. Ini dia khusus untuk mukbang. Saya sering tulis shopping list di sini, apa yang harus dibeli untuk, you know, mukbang. And kali ini saya mau bikin... Where is it? Where is my... What? What? Is nothing in here? Mirsa, sudah tidak ada eh. Hah, apakah di handphone saya tulis? Let me see. Apakah di handphone? Aduh. Where should I put my book? Let's just put my book here. Oh yeah, I got it in here. So, garlic, mint, lemon juice, lemon seed, salt. Sugar, black pepper, parsley, salt, black pepper. Where's the black pepper? Do I have any black pepper? This is red pepper, cayenne pepper. Looks like I don't have any black pepper. Great. Now where the hell is the black pepper? I don't have the black pepper. We're just gonna use ground cayenne, red pepper, whatever. Gula or parsley. Oh, we have this. Okay. And we're gonna have this one, mentega sedikit. That one. Let's see. I don't have black pepper, shit. Oil. Okay, oil. Olive oil, shrimp. I think that's it. Setelah saya taruh semuanya di sini, saya akan pergi and ganti baju dan juga akan mengganti lensa yang saya pakai ini. Tapi sebelumnya saya akan kasih nyalakan pengharum. Kebanyakan orang tanya ini saya beli di mana. No, sekarang don't put that one. Sekarang saya akan pakai lavender. Pakai ini supaya rumah harum ya. Such a nice weather outside. Spring. Terang, jadi kasih mengharap ke saya supaya saya harus kasih mengharap ke saya karena ini kan buat video. So, okay, now saya akan pergi ganti baju and cuci muka. Let me just take you with me, okay? Saya harus taruh gerbang di depan supaya Shadow dengan Willow mereka mengetahui bahwa tidak bisa. Okay. Saya taruh gerbang di muka supaya Shadow dengan Willow mereka mengetahui dengan jelas tidak bisa masuk ke dalam karena ada makanan-makanan. Willow, Willow udah ikut saya terus pemirsa. We are going to change clothing, but of course you're not gonna see me change. Pemirsa, ada behind yang terbembeng di belakang sana ya. Kalian lihat? Pemirsa, kalian lihat itu BH? Ah, hidupku yang terfana ini penuh dengan persandiwaraan. Okay, so here we go. Gelap sekali di dalam sini. Kenapa ini hidup penuh dengan kegelapan, eh? Ini sudah kotor. Jadi sudah tidak bisa dipakai lagi, pemirsa. Kemarin kita pakai ini. Oh, jangan. Karena ini sebentar ketiak saya kelihatan. Ketiak saya ini membutuhkan pertolongan yang sangat nyata, pemirsa. Karena dia black. Let's just wear... I wanna wear something that is not too dramatic. Kalau mukbang begini... Gelap sekali.
There you go. Pemirsa, maaf ya kalau saya marah-marah. MG, I just don't like it when it's too dark in here. Banyak sekali lampu, masih ada jendela dua lagi kok. Okay, let's just wear this one because why not? Semua bra-bra saya ada di tempat cuci baju. So let's just wear this without bra. Because nobody noticed. Nobody noticed, pemirsa, except you, because I told you. And now, what I'm doing is... Where is that? Okay. Whew, kehidupan ini, eh! Okay, what I'm doing is... Clean my face before mukbang. Now, you maybe think, kenapa saya tidak mandi? Dan kenapa saya tidak pergi sikat gigi dulu? Dan lain sebagainya sebelum buat video mukbang. Pemirsa, this is all according to my plan, okay? Ini semua sudah tercatat di buku penyucian saya, pemirsa. Saya tidak akan mandi untuk mukbang. Karena saya mempunyai schedule yang berderetan. Saya akan mandi sebentar sebelum bikin. No, bukan mandi. Hello, saya sudah mandi tadi malam, pemirsa, okay? Saya akan cuci muka sebentar setelah mukbang. Saya akan cuci muka sebentar sebelum bikin... beauty video, and then sikat gigi sesudah mukbang, pemirsa. Okay. And then this one. This is like the real behind the scene. So nothing rekayasa, pemirsa. Okay, nothing. Okay. So now. Saya akan pergi sisir rambut dulu. I don't even know where is my... You know what? I think I have. One second, pemirsa. Halo, Tommy. Ikat rambut saya tidak perlu disisir, by the way. Pakai jari saja. Now, seperti begitu. And we're gonna do mukbang like this. Okay, let's go. Go to my beauty room. Terlalu cerah sekali. Okay, and then I'm gonna put some hand cream, especially right here, karena dia selalu kayak kering begitu. Okay, let's go. Kita akan pakai belanga ini. Pemirsa, so yang Anda butuhkan itu 3, 2, 1, go. Pemirsa yang Anda butuhkan yaitu 3, 2, 1, go. Pemirsa, yang Anda butuhkan yaitu bawang putih, dan ini sebentar kita akan kasih patah-patahkan patah-patahkan 3, 2, 1, go. Saya pakai mentega kalau Anda mempunyai minyak. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Pemirsa, yang Anda butuhkan yaitu bawang putih, ini sebentar saya akan kasih kecil-kecil. 3, 2, 1, go. Also, kalian butuhkan parutan. 3, 2, 1, go. Dan juga Anda membutuhkan parutan. Next, bawang putih. Wow, this is not bawang putih, pemirsa. Ini terlihat seperti bawang merah. Ya ampun, apakah saya salah ambil? Dia terlihat seperti bawang putih. Karena dia warna putih, pemirsa. Saya pikir ini bawang putih. Dia terlihat seperti bawang putih. Tapi bukan bawang putih, ini kayak bawang merah begitu. Cuma dia menjelma warna putih, pemirsa, if that makes sense. This is not bawang putih, this is bawang merah. It smells like bawang merah, pemirsa. Ah! Dia membuat saya menangis juga. Saya punya mata ini kayak sudah rongo begini. Aduh, ini bawang merah. How come? Ya keonya. Kalian lihat, dia terlihat seperti bawang. Kalian lihat. Oke, kalian lihat. Dia terlihat seperti bawang. Kalian lihat, dia terlihat seperti. Coba kalian perhatikan, dia terlihat seperti bawang putih toh. Saya tidak baca namanya, pemirsa. Saya langsung beli karena terlihat bawang putih. Keone. So, okay, pemirsa. Now, selanjutnya ini hanyalah optional saja buat saya karena tidak semua makanan saya akan taruh di blog saya untuk menulis resepnya, pemirsa. Now, ini hanya optional buat saya and karena sekarang saya mempunyai 10 menit untuk menunggu sampai semua bahan-bahannya ini menyerap di dalam daging. So, saya pikir bahwa saya akan take photo, and sebentar kita akan lihat bagaimana hasil dari foto ini dan bagaimana hasil dari penyantapan kita sebentar di mukbang
And di situ saya akan decided apakah saya akan taruh di blog atau tidak. Dan ini saya pakai kamera saya yang namanya Nikon D7100. Lensa yang saya pakai ini adalah prime lens. Jadi ini sangat dekat sekali dengan produk. Makanya saya harus agak sedikit ke belakang atau agak sedikit begini ke atas. Here we go. Saya harus menjinjit begini. Saya bukanlah fotografer yang profesional, but kalau saya berada di dalam ruangan seperti begini, saya harus bikin settingannya supaya bisa bagus, kayak ISO, dia punya f-stop, dengan segala tebing yang lain. So, sekarang saya lagi atur supaya fotonya agak sedikit kelihatan lebih magnoso. That's mantap. Okay, saya pikir ini sudah 10 minutes. Mari kita kasih tusuk-tusuk saja. Saya pakai flash karena di sini terlalu gelap. That one is nice. Oh, kaki saya. Behind the scene. There you go. But Mirza, I want to hear you talk. You want to talk to me? If you talk to me, I'm going to give you bacon, okay? Mirza, I'm going to talk to you alone. I will scratch your belly later, okay? Not now. Okay? Promise. Pinky promise. Give me your pinky. Oh, you're upset. But Mirza, dia marah. I say not right now. Willow. Willow. Oh. You just kissed my Mirza. Oh. Hey! Dia punya ciuman itu pemirsa, kalian bisa lihat? Oh. That's not that beautiful. Can you make the beautiful one, please? Oh. Okay, kita akan iris-iris ini kecil-kecil. I'm wrong. Okay, so, don't put that one. Kita akan pakai sedikit. Kita akan ambil sedikit mentega. I mean, ala pemirsa, not sedikit. Kita akan ambil mentega dan taruh di dalam sini. And then, oops. And then kita akan kupas-kupas. And then selanjutnya kita kupas-kupas ini sedikit. Atau terserah selera Anda, pemirsa. Anda akan ambil sedikit lemon. Dan ini untuk ditaruhkan di... Dan ini dicampurkan dengan bahan-bahan yang sudah kita taruh di bowl. And you're gonna microwave. Hai, Mirza. So, sudah selesai. Saya sudah ambil satu foto buat untuk blog nanti. But ini yang sudah... Okay, so basically pemirsa hasilnya agak sedikit kurang menyenangkan. Saya belum merasa sama sekali, cuma ada beberapa hangus, ada beberapa yang bagus. Yang ini yang agak sedikit kali 3 2 1 go. Yang ini agak sedikit kelihatan lebih magnoso. Yang ini pemirsa burgoso, okay? Kalian lihat, dia agak sedikit hangus, but whatever. Ini yang akan saya makan sebentar. Okay, pemirsa, saya pikir saya akan pakai sedikit 3 2 1 go.
So pemirsa saya pikir so 3 2 1 go. Saya pikir saya akan pakai palm 7 3 2 1 go. Saya 3 2 1 go. Fuck. Oke, saya akan pakai olive oil spray sedikit karena ini kayaknya agak bagaimana setahu eh. Oke, 3, 2, 1, go. Pemirsa, hey, selamat siang, apa kabar? 3, 2, 1, go. Pemirsa, terang, hangus, tidak apa-apa. All right, kabar kata. Pemirsa, OMG, you did not see, I almost dropped my camera. Like, I almost dropped this camera. OMG. Okay. All right, kalian tahu lagu Blue? One for the money, nada. You got it, two for the one that deny. All right. Di sini kalau kalian kalau kalian kelahiran 90-an, palingan kalian. Kalau kalian kelahiran 90-an, palingan kalian sudah mendengar lagu ini ya. It sounds like this. To start it off, I know you know me. Aduh, false. To start it off, I know you know me. To come to think of it, it was only last week that I had a dream about us. Oh, that's why I'm here, I'm writing this song. To tell the truth, you know I've been hard of... Okay, yeah, I'm gonna do it here. Every time, kedengarannya seperti begini. Every time you see me, what do you see? I feel like I'm a poor man and you're the queen. Ooh, baby, you're the only thing that I really need. Baby, that's why. You make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna do you in... You make me wanna hold you till the morning light. You make me wanna love, you make me wanna fall, you make me wanna surrender my soul. I know this is a feeling that I just can't fight. You're the first and last thing on my mind. You make me wanna love, you make me wanna fall, you make me wanna surrender my soul. And I swear by the moon on the sky till the end. I swear. Pemirsa, mukbang sudah selesai and sekarang saya akan pergi ke beauty channel and we gonna see what I'm gonna do, pemirsa. And let's go. In the sky, cold sky, clear sky, I'll be there. Okay. First things first, pemirsa. I know you cannot see my face. I think that's a good thing, though. That's a good thing because I'm so ugly. Okay, so first thing first, saya akan kasih taruh di. Saya akan memisahkan segala sesuatu elektronik yang saya sudah pakai tadi. Taruh di sini because we, pemirsa, gonna move on to another part of the room. Okay. Let's go, let's do this. I'll be there. You know what? I need to change my camera. I need to change my lens really quick. Okay, one second.